Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tusir bi tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekali lagi kita merapatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana di antara ramai-ramai orang dekat keramat ni Allah pilih kita. Dalam keadaan hujan lebat, kita dipilih oleh Allah untuk berjalan datang ke surau ini, untuk kita berjemaah, kemudiannya untuk kita duduk sebentar, untuk kita mempelajari satu ilmu yang sangat penting, iaitu pengajian sifat 21 pengenalan asas yang akan menyelamatkan kita daripada kekal mendiami nerakanya Allah Subhanahu Wataala. Moga-moga dengan langkah kita ke masjid ini, ke surau ini, akan dihitung sebagai ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wataala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat yang ke-9, iaitu kita membincangkan tentang 10 mabatih, iaitu dasar-dasar ilmu tauhid. Kemudiannya untuk kita mengetahui sesuatu itu tentang ilmu, iaitu manfaat atau kebaikan mempelajarinya. Kerana setiap ilmu itu mesti ada manfaat untuk kita belajar. Tak guna kita menuntut ilmu tetapi tidak memberi manfaat kepada kita. Tak ada gunanya, tak ada faedah. Kita nak ilmu itu bermanfaat. Iaitu yang pertamanya mengenal Allah Ta'ala, ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah, kata ulama tauhid. Ini bukan Al-Quran, bukan hadis, tetapi kata-kata ulama tauhid. Awal mengenal agama itu kenal Allah terlebih dahulu, kenal Allah terlebih dahulu. Itu sebab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, la tusihul ibadatu ila ba'du ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat seseorang itu sehingga dikenal Tuhan yang dia sembah. Kemudiannya, dan yakin kepada para rasul. Kerana setiap rasul itu diberi satu khususiat oleh Allah, iaitu mujizat. Adapun Nabi kita Rasulullah SAW diberi lebih lagi mujizat daripada Nabi-Nabi yang lain. Yang masih lagi ada mujizat yang terbesar, iaitu Al-Quran yang masih ada lagi pada hari ini. Itulah mujizat yang besar yang menjadi pedoman kita bagi orang-orang yang beriman. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi sekalian manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudiannya, apa manfaat lagi kita mempelajarinya, mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dalam dunia kita tidak tersesat, begitu juga dengan akhirat. Kerana di akhirat nanti yang penting sekali untuk kita kenal dengan Allah SWT dan kenal juga kepada Rasulullah SAW. Baik. Ke surat seterusnya kita tengok. Keenam kedudukannya dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, ilmu yang paling utama sekali. Maka dengan itu dalam satu hadis, yang mana datang seorang laki-laki yang tampan, rambut dia hitam, pakaian putih, tak ada kesan debu, tak ada macam orang yang bermusafir, datang kepada Rasulullah SAW dan duduk bertemu lutut dia dengan lutut Rasulullah SAW. Ini disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tentang hadis ini. Dia mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, khabarkan, ceritakan kepada aku tentang Islam.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, Al-Islamu an nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimu salat, wa tu'tiya zakat, wa tasumu ramadhan, wa tuhajji baita inni istata'ta ilaihi sabila. Yaitu Islam itu mengucap dua kalimah syahadat, kemudian semayang, semayang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengeluarkan zakat, kemudiannya berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian menunaikan fardu haji di Baitullah. Maka dijawab oleh lelaki itu, sadaqta, heran Sayyidina Umar dan orang sahabat-sahabat. Dia yang tanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian ditanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil iman, ceritakan, sebutkan, khabarkan kepada aku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairin wa syarrih. Yaitu 6 rukun iman itu, beriman kepada Allah, kemudiannya beriman kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul, kepada rasul-rasul, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari kiamat, dan juga qadar dan qadar. Inilah masuk di iman ni, iaitu ilmu tauhid yang kita belajar. Lepas tu barulah ditanyakan tentang ihsan, yang tadi itu ilmu fiqah, syariat, semayang, puasa. Kena tahu pula tentang ilmu fiqah. Kalau tidak, kalau tak belajar fiqah, macam mana kita nak tahu sah batal semayang kita itu sempurna atau tidak? Bila tidak mempelajari ilmu fiqah, ini bab iman pula. Kenal betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan itu apabila kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu bersifat kamalat, sempurna. Apa saja yang Allah jadikan sempurna, walaupun pada pandangan mata kita ada cacat celanya, tetapi sempurna, berbeza dengan kita. Macam orang pasal malam marah dia hujan lebat ni, tak boleh nak menega. Dia lupa hujan itu bukan untuk dia seorang ya, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk binatang-binatang. Dia lupa kerana dia tak percaya kepada yang lain. Kemudian ditanya tentang ihsan, fa akhbirni anil ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab, antabudallahu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau itu menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan seandainya engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahawa Allah sedang melihat engkau. Bila ada perasaan yakin yang Allah melihat kita, maka tak adalah kita nak buat tak tentu agak. Tak adalah kita nak buat perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah, sebab Allah senantiasa mengawasi kita. Baru kita jadi orang yang bertakwa, sebab faham. Ini masuk pula ihsan ni apa dia? Ilmu tasawuf, untuk mendalami, memahami tentang kejadian diri kita, dan menggunakan segala panca indera kita itu kita kembalikan kepada Allah. Kaki melangkah ke tempat yang dimuliakan oleh Allah, tangan digunakan untuk bersedekah, membantu orang lain, mata melihat kepada musyaf Al-Quran, baca hadis, melihat tempat-tempat yang melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, telinga mendengar perkataan yang baik-baik. Barulah kita jadi orang yang bertakwa. Tak adalah dengan umpat keji, tak adalah dengan riba, tak adalah dengan hasutan, tak adalah masuk yang haram dalam telinga, mulut berkata-kata yang baik, tidak berkata-kata sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Barulah selamat hidup kita. Barulah selamat hidup kita. Yang akhirnya ditanya kepada Rasulullah SAW, fa akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepada aku tentang kiamat, dia kata.
Beritahuku tentang kiamat. Rasulullah mengatakan, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Engkau lebih tahu daripada aku. Maka lelaki tadi kata, kalau macam itulah, kau beritahu aku tanda-tandanya. Maka dijawab oleh Rasulullah, jika seseorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi penggembala, kemudian berlumba-lumba meninggikan bangunan, tiba-tiba jadi kaya, itu ramai tu. Lalu orang itu berlalu, dan ketika itu diamlah Sayyidina Umar. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kau tahu tak siapa tadi itu? Ya Umar, atadri manisa ini, kau tahu tak siapa tu? Tahu tak siapa yang datang tadi itu? Maka dikatakan oleh Sayyidina Umar, dia tak tahu. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui lagi. Maka Rasulullah SAW menyebutkan siapa yang datang tadi itu, iaitu fa'innahu Jibrilu atakum mu'allamkum dinakum. Itulah dia Jibril alaihi salam yang datang kepada kalian, bermaksud mengajarkan agama kalian. Datang Jibril alaihi salam, kita tak ada Jibril datang kepada kita. Itu sebab Rasulullah SAW banyak mendapat wahyu melalui perantaran Jibril alaihi salam. Kita tak ada. Maka dengan itu kita kena belajar. Kita kena belajar. Wajib kita belajar untuk kita mendapatkan, kerana ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dituntut untuk belajar, bukan untuk faham. Faham itu ada orang yang belajar sampai 10 tahun tak faham-faham dia. Allah tak tanya besok, kau faham ke tak faham? Yang ditanya, kau belajar ke tak belajar? Itu wajib kita belajar. Apabila kita belajar, maka selamatlah kita daripada azab Allah SWT. Telah kita menggunakan segala panca indera kita. Kita mendengar hadis, kita mendengar sesuatu tentang diri Allah SWT itu untuk kita memahaminya. Itulah ilmu yang paling utama sekali. Kerana di dalam kubur besok yang ditanya ialah ilmu akidah. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Semua ditanya besok tentang perkara itu. Maka dengan itu wajib untuk kita belajar agar kita itu selamat dekat akhirat besok. Baik. Dan kita tidak dituntut untuk mengetahui ataupun membayangkan zat Allah SWT, kerana akal kita itu tidaklah sampai untuk memikirkan tentang zat Allah SWT. Itu sebab Allah SWT suruh kita melihat kebesarannya. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya. Okay, kita boleh buat ke langit itu. Allah SWT menciptakannya. Wa ila jibali kaifa nusibat, dan keadaan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Itu kebesaran Allah. Wa ila al-ardi kaifa sutihat, dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan. Itu kita dituntut untuk lihat kebesaran Allah. Baik. Tokoh yang menyusun kaedah ilmu ini. Kerana dulu ada seorang budak tanya kepada tuan guru dia, mana ada Tuhan? Tak nampak pun. Mana Tuhan? Yang mengatakan wujudnya Allah SWT itu mana dia? Ditempeleng, dilompang oleh guru itu, merah pipi dia. Kata sakit lah. Mana sakit tu, tunjuk aku sakit mana? Boleh tunjuk sakit? Tak boleh. Bermakna setiap sesuatu yang tidak ada itu tak boleh kita katakan tak ada wujud. Tak boleh kita hanya menggunakan akal. Datang seorang ateis mengatakan sesungguhnya tidak ada Tuhan, dia kata. Orang yang free thinker, tak ada Tuhan, dia kata. Ditanya oleh seorang budak, di mana Tuhan tahu tidak ada Tuhan? Daripada akal ini kita boleh tahu dah tak ada Tuhan, tak nampak, dia kata. Tuhan boleh nampak tak akal Tuhan tu? Tak nampak. Bermakna Tuhan tak ada akal. Itu jawapan bagi orang-orang yang menolak ketuhanan, menolak tentang adanya sesuatu yang menjadikan langit dan bumi ini dan menjadikan kita.
Tokoh yang menyusunnya iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang wafat pada 324 Hijrah bersamaan dengan 935 Masihi. Bila dikatakan 324 Hijrah, ini zaman khalaf. Dia ada dua zaman. Satu zaman salaf, iaitu 300 Hijrah sebelum. Kemudian zaman khalaf, selepas daripada 301 Hijrah. Dia menyusun. Kemudian disambung pula penyusunannya bersama dengan dia, iaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang wafat pada 333 Hijrah bersama dengan 944 Masihi. Siapa dia? Abu Al-Hasan Asy'ari ini berketurunan Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Rasulullah SAW, Abu Musa Al-Asy'ari. Seorang sahabat Nabi SAW lahir di Basrah pada tahun 260 Hijrah. Bila 260 Hijrah itu zaman salaf, salafus salih, itu zaman dia. Sebelum 300 Hijrah. Ataupun 873 Masihi, hidup di akhir pemerintahan Al-Ma'mun dan awal pemerintahan Al-Mutawakkil dari Daulah Abbasiyah. Ayahnya meninggal semasa beliau masih kecil. Setelah ayahnya meninggal, ibunya dikahwini oleh Abu Ali Al-Jubai, seorang tokoh aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah inilah yang wasat. Yang wasat Mu'tazilah ini. Itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaannya, lapak tarikan nak ummati ala salasin wasab inna filqa, umatku akan berpecah-pecah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah, hanya satu golongan saja masuk syurga. Satu golongan, yang 72 lagi masuk ke dalam neraka." Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, iman hum, siapa yang satu itu?" Mereka adalah al-jamaah, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Itu sebab kita kena berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah kalau kita nak selamat. Kerana ia adalah selamat daripada tashbih, iaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan ataupun membayangkan tentang keadaan Allah itu. Kesan didikan ayah tirinya beliau pada awalnya pernah menjadi tokoh aliran Mu'tazilah, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Akhirnya dia menulis kitab Al-Ibanah. Dia naik atas mimbar, buka jubah Mu'tazilah itu, mufakah daripada Mu'tazilah, sebelum kembali kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Apabila disebutkan Ahli Sunnah wal Jamaah, maka dengan itulah dikatakan oleh Rasulullah SAW, "La tajmi'u ummati 'ala dhalal," umat aku tidak akan berhimpun di dalam kesesatan. "Alaikum bisawadil a'zam," hendaklah kalian berserta dengan golongan besar, majoriti ulama umat Islam, golongan besar. Jangan ambil yang golongan yang membawa pemikiran yang mengelirukan orang Islam, golongan terbesar yang melakukan amalan-amalan sekarang ini, iaitu golongan terbesar. Amalan-amalan yang disepakati oleh para-para ulama'nya, kita ikut orang-orang yang membawa kepada kebatilan, apatah lagi di dalam akidah. Kalau furuk itu biasa, tetapi kalau di dalam akidah kita ikut orang ini, maka kita juga akan tersesat kerana mengatakan Allah itu bertempat dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik, kalau kita itu mengikut aliran-aliran sebegitu. Baik. Menulis tidak kurang daripada 90 kitab. Banyak kitab dia. Nak tulis satu kitab pun payah. Imam Nawawi sampai umur 45 tahun wafat, tak sempat memikirkan kahwin. Tak kahwin dia. Tak sempat memikirkan tentang jodoh. Tidurnya sedikit, hari-hari puasa, makan minum sekali ya. Tidur, letak dia punya kepala tu sekejap, bangun, ambil pen, tulis kitab. Ketika itu bukan pen macam ni, yang bulu ayam yang mencelup-celup tu. Tu hebatnya ulama-ulama dulu.
Mereka itu bergelumang dengan ilmu, bergelumang dengan ilmu. Itu Imam Nawawi. Tetapi yang sampai kepada kita hanyalah tiga buah yang masyhur, iaitu Al-Ibadah, Al-Usul Ad-Dina, Yadiyana, tentang pemikiran pokok keagamaan kepada sunnah berjemaah. Usuluddin, pokok kepada agama. Al-Ulama mengumpulkan hujah-hujah daripada Al-Quran dan hadis menolak aliran akidah yang salah di bawah, tentang aliran dalil-dalil daripada Al-Quran, daripada hadis, bagi menolak fahaman-fahaman Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, apa lagi, Wahhabiyah, Syiah, Qadiani, golongan etis. Banyak golongan-golongan yang membawa kepada pemikiran yang sesat, golongan liberal, LGBT, semua tu. Kalau LGBT lelaki gagah bangun tahajud apa? Ini LGBT. Allah. Kemudiannya, dan maqadat al-islamiyin wal-ihtilaf al-mutaqlimin, tentang perbandingan antara aliran-aliran akidah. Dibuat aliran-aliran itu perbandingan. Seumpama ahli sunnah wal jamaah buat juga perbandingan dengan golongan Wahhabiyah, dan memetakan dalil-dalil tentang di mana kebenaran yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah di bawah. Seumpamanya perkara-perkara furuq yang dituduh sebagai bid'ah dhalalah oleh golongan-golongan Wahhabi, macam menyambut Maulidur Rasul tak lama lagi ni. Tak lama lagi akan sampai kepada bulan Rabiul Awal, ataupun buat tahlil arwah, apa lagi, baca Yasin malam Jumaat, perkara-perkara furuq. Maka dibuat perbandingan, dibentangkan hadis, dia pegang satu hadis tetapi ada hadis yang lain. Man sana fil islami salatan hasanan falahu ajraha wa ajrahu man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqasu min ujurihim syai', wa man sana fil islami salatan sayyanatan kana alayhi wizruha wizru man amila biha man ba'di man ghairi an yanqasu min awzarihim syai'. Barang siapa membuat hal-hal yang baru, yang baik dalam Islam, dia buat, dia cipta sesuatu yang baru dalam Islam, maka baginya pahala, dan pahala orang yang mengikutinya, dan tidak berkurang sedikit pun dari pahalanya. Yang tak ada contoh, dia bawa ajak orang baca Yasin pada malam Jumaat. Baca Yasin ni sebenarnya tiap-tiap malam, dituntut baca tiap-tiap malam. Sebab barang siapa yang membaca pada waktu pagi akan diampunkan dosanya sampai ke petang, dibaca pada waktu malam diampunkan dosanya sampai seluruh malam, itu diampunkan dosanya sampai ke pagi. Tapi disebabkan kita tak larang dan buat tiap malam, dipilih malam Jumaat, kerana malam Jumaat itu merupakan sidul ayam yang diangkat amalan pada malam Jumaat. Itu bijaknya ulama-ulama kita, disusun secara baik. Kemudian dibuat pula amalan-amalan yang lain, walaupun tidak ada dasarnya, tetapi disepakati dan dipersetujui oleh para-para ulama. Seumpama Maulidur Rasul, kerana dengan adanya Maulidur Rasul, maka akan menyebabkan orang ramai berselawat kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak, tak ada orang tak kenal langsung baginda Nabi SAW. Orang kenal pemain bola, pemain muzik, ahli sukan, tak kenal Rasulullah. Mujurlah ada sambutan Maulidur Rasul. Itu sebab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada seorang bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i. Dia tanya kepada Imam Syafi'i, apa yang telah Allah lakukan kepada kamu wahai tuan Imam? Apa kata Imam Asy-Syafi'i?
Allah telah mengampunkan aku dan mengangkat darjat aku. Dengan amalan apa Imam Syafi'i ini ditanya? Maka Imam Syafi'i mengatakan, dengan kalimah selawat yang aku senantiasa baca dan juga selawat yang kutuliskan di dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i seringkali membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi adada man shalla alaihi wa ala sayyidina Muhammadin bi adada man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama amarta bi salati alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama tuhi an yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama tanbaghi salati alaihi. Itu selawatnya Imam Syafi'i. Ada seorang lagi, lelaki yang datang kepada Rasulullah SAW, Imam Suyuti menulis di dalam kitabnya Jamu' al-Jawami', di mana direwatkan daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika itu aku pernah duduk di sisi Rasulullah SAW, kata Sayyidina Abu Bakar, aku duduk di sisi Rasulullah. Kemudiannya datanglah seorang lelaki kepada Nabi memberi salam, lalu baginda menjawab salamnya. Wajah baginda berseri-seri melihat lelaki tersebut, dan menyuruh lelaki itu duduk di sisi baginda Nabi SAW. Kemudian setelah lelaki itu menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah, dia pun berlalu. Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, amalan lelaki ini pada setiap hari diangkat di langit seperti amalan semua penduduk bumi. Amalan seumpama penduduk bumi. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimanakah boleh jadi macam tu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, setiap pagi dia membaca selawat kepada aku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Nabi adada man salla alaihi min khalqi wa salli ala sayyidina Muhammad Nabi kama yabagi lana an nusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad Nabi kama martana an nusalli alaihi. Itu lelaki itu baca selawat. Selawat ni tuan-tuan, cukup besar fadilatnya. Cukup besar fadilatnya berselawat kepada Rasulullah SAW. Itu sebab akhir zaman ini senjata yang paling ampuh iaitu dengan melantunkan selawat kepada Rasulullah SAW. Kerana yang akan menyelamatkan kita dekat akhirat besok, yang akan menyelamatkan kita untuk bertemu dengan siapa besok di akhirat, di padang mahsyar, nak cari siapa? Siapa yang kita nak cari? Kecuali dah kita mencari kepada baginda Nabi SAW. Itu sebab bila kita faham tentang fadilat berselawat ini, maka jangan kita tinggalkan untuk berselawat sebanyak-banyaknya. Meninggal dunia pada tahun 324 Hijrah ketika berumur 64 tahun. Itu dia, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nanti semua orang tahu tentang akidah, tapi siapa yang menyusun tu? Siapa yang menyusun? Kena tahulah siapa yang menyusun. Itulah mabadi punca daripada ilmu tadi itu. Kemudiannya Imam Abu Mansur Al-Maturidi Al-Ansari merujuk kepada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub ni siapa dia? Sahabat Rasulullah SAW wa sahbihi wa baraka salam, seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Abu Ayyub Al-Ansari ini ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah Munawarah, Rasulullah menumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumahnya dua tingkat. Rumah dua tingkat. Sementara nak menunggu siapnya Masjid Nabawi dan juga bilik-bilik isteri-isteri Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah menyatakan, wahai Abu Ayyub, engkau duduklah di bawah, biar aku duduk di tingkat atas. Tidak wahai Rasulullah. Dia sekatakan pada Rasulullah, Rasulullah duduklah di atas, dia duduk di bawah. Rasulullah kata, tak apa, kau duduk di atas, biar aku duduk bawah. Sebab ramai orang datang menjumpa aku, senang nanti. Ketika dia duduk ke atas, tuan-tuan, Abu Ayyub dengan bini dia tak bergerak-gerak, duduk tepi sudut, tak berjalan-jalan, tak tidur dia.
Kerana apa? Takut dia menjadi penghalang turunnya wahyu Allah SWT kepada Nabi, dan tak nak bahawa dia berjalan di atas Rasulullah. Tu memuliakan Rasulullah sampai macam tu. Besok tu dia cerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, semuanya kami tak tidur, suami isteri." Takut nak berjalan, takut berjalan atas Rasulullah, dan takut dia tu menjadi penghalang kepada turunnya wahyu. Kemudian besok malam tu dia nak tidur ke bawah, Rasulullah kata tak apalah, kau tidurlah ke atas, biar aku saja duduk ke bawah. Malam tu pula kesejukan, dingin Madinah. Tiba-tiba air dia tu, air tumpah. Dia ambil selimut dia tu, lap betul-betul kering-kering, sebab takut air tadi akan menitik kepada Rasulullah, mengganggu Rasulullah, menyebabkan dia tak ada selimut dan tidur. Sampai pagi dia tertidur kesejukan. Ini orang yang memuliakan Rasulullah. Kita bila kita memuliakan Rasulullah, tanyalah pada diri kita. Apakah kita menghidupkan sunnah Rasulullah selama dalam kehidupan kita? Tanyalah pada diri kita. Sehingga kan salah seorang yang bermimpi bertemu Rasulullah, Rasulullah tak nak pandang langsung kepada dia. "Ya Rasulullah, kenapa kau tak nak pandang kepada aku?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sesungguhnya aku kenal umat aku sekadar mana banyaknya dia berselawat kepada aku." Baru Rasulullah kenal. Kalau tidak, Rasulullah tak kenal kita, tuan-tuan. Macam mana kita nak dapatkan syafaat daripada baginda Nabi SAW? Itu sebab kita kena faham tentang hakikat Nabi SAW. Seumpama datuknya Abu Talib. Datuknya Abu Talib lahir saja Rasulullah bawa masuk ke dalam Kaabah. Seronok. Tapi mendengarkan syair. Orang-orang Arab dulu terkenal dengan syair-syair. "Salamualaikallahu ya adnani, ya Mustafa ya safwata rahmani, alhamdulillahi alladhi atani hadha al-ghulam at-tayyibal ardani." Allah berselawat kepadamu wahai keturunan Adnan, sampai ke keturunan Adnan. Sebab "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Wahai anak pilihan, wahai pilihan Tuhan yang Maha Pengasih, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan aku anak lelaki yang baik dan suci ini, kata Datuk. Seronok dapat Rasulullah SAW. Itu sebab, baik, itu sebab Abu Ayyub Al-Ansari ini, Rasulullah pernah lapar, duduk di Madinah lapar, cari makan, jumpa gelap Sayyidina Abu Bakar lapar juga, tengah jalan jumpa Sayyidina Umar lapar juga, tiga-tiga lapar, mana ada makan. Berpindah daripada, berhijrah daripada Mekah, selai sepinggang, tak ada bawa dapur macam kita, tuan-tuan. Kita bolehlah bawa Maggi. Ini tak ada. Tak ada bekalan. Akhirnya pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka dipangkaslah ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari ada dekat kebun tamarnya. Dipotong dahan itu, ada buah yang mentah, buah yang masak, buah macam-macam buah lah dibagikan kepada Rasulullah. Kemudian disembelih kambing, disuruh isterinya bakar roti untuk dijamu kepada Rasulullah. Rasulullah kata kepada Abu Ayyub Al-Ansari, "Ya Abu Ayyub, boleh tak sedikit roti yang kau bakar tadi itu kirimkan kepada anak aku Fatimah, dah lama dah dia tak makan." Allah, anak kita makan hari-hari itu. Anak Rasulullah tak makan. "Dah berapa hari dah tak makan anak aku Fatimah," kata Rasulullah. Bila kita baca kisah Rasulullah, boleh menitis air mata, tuan-tuan. Kalau kita kenangkan tentang jasa Rasulullah, nak bawa Islam punya payah kepada kita. Kita bila dah dapat Islam, kita tidak mempedulikan kepada Islam. Payahnya Rasulullah, berkolok, bergadai nyawa nak bawa Islam kepada kita. Bukan mudah. Kita dah dapat Islam, kita buang begitu saja apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Itu sebab Abu Ayyub Al-Ansari ini salah seorang sahabat Nabi yang paling terkemuka. Berasal daripada Maturid, sebuah kampung di Samarkand, wilayah Uzbekistan. Meninggal pada tahun 333 Hijrah, iaitu bersamaan 944 Masihi, ketika berumur 85 tahun.
Kita kena tahu tentang kewafatan ulama ini. Seumpama imam Hujjatul Imam Imam Al-Ghazali wafat bila 505 Hijrah. Ataupun 1111 Masihi. Bermakna 505 Hijrah wafatnya Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, 1000 tahun lebih dah meninggal tuan-tuan. Tapi ilmunya masih bermanfaat. Kita mati besok, ilmu kita dia tak nak bermanfaat kepada anak-anak kita. Tanya pada diri kita lah. Apa yang kita tinggalkan untuk anak kita? Ada kitab kita tinggalkan? Ataupun tinggalkan sahabat, tinggalkan majalah? Ada ilmu? Ada kita ajar anak kita agama? Dan tuan imam boleh lah. Adalah dua orang aset dia, anak dia di masjid. Masya Allah, tabarakallah. Paling tidak, anak ni besok. Minta maaf lah tuan imam. Kalau tuan imam ni dia pun oleh Allah maafkan anaknya, tahulah. Allahumma qila wali wali daya warhamma kamarna sahira, doakan dia. Kalau kita anak kita tak didik dengan agama, siapa yang nak doakan kita ketika kita mati? Siapa yang akan menyembahyangkan jenazah kita ketika kita mati? Siapa yang akan mensolatkan jenazah kita? Siapa yang akan mengkafankan jenazah kita ketika kita mati? Kalau anak tak didik dengan agama, kalau anak kita tidak didik dengan agama, menangis besok, menangis besok kita dalam kubur. Sebab anak kita serahkan kita kepada orang lain, dia tak peduli lagi kepada kita. Tuan Imam, alhamdulillah ada dua orang anak di masjid. Masya Allah, tabarakallah. Moga-moga akan menggantikan pada asatizah-asatizah yang tua-tua macam saya ni dah berjambut putih lah. Tak lama mana lagi lah. Tengok akidah Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Wafatnya Rasulullah SAW di bilik Sayyidina Aisyah, dikebumikan di bilik Sayyidina Aisyah. Kemudian ayahnya, Sayyidina Abu Bakar, dikebumikan di sebelah Rasulullah di bilik Sayyidina Aisyah. Yang mana Sayyidina Aisyah setiap hari masuk bilik itu menziarahi makam ayah dan juga suami dia tanpa dia menutup aurat. Sebab boleh, suami boleh melihat isteri tanpa menutup aurat. Ayah boleh melihat anak perempuannya tanpa menutup aurat. Tetapi apabila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ditikam oleh Abu Lu'lu' sampai terburai perutnya, berkata kepada anaknya Abdullah, pergi bertemu dengan ibu Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah, aku minta izin, aku nak wafat dah, izinkan aku dikebumikan di sebelah Rasulullah SAW. Padahal tempat tu tempat Sayyidina Aisyah. Di atas permintaan Sayyidina Umar itulah, maka Sayyidina Aisyah membenarkan dikebumikan di biliknya, menyebabkan ketika Sayyidina Aisyah menziarahi makam ayah dia, suami dia, adanya Sayyidina Abu Bakar, dia mula pakai hijab. Sebab apa? Malu kepada Sayyidina Abu Bakar yang melihatnya tanpa berhijab. Ini orang ada akidah. Sebab dia tahu orang kubur tu melihat. Yang akhirnya Sayyidina Aisyah dikebumikan di Baqi. Sekarang ada lagi 1-0. Siapa yang akan tuan? Nabi Isa alaihi salam, yang Allah perkenankan dia akan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia turun besok untuk membawa agama kebenaran, sehingga kan dikatakan mematahkan salib-salib yang ada pada gereja. Bukannya dia ambil tangga, dia pergi kedai habis beli gergaji. Gergaji dah. Ketika itu orang semua menjadi orang Islam. Dan tertegaknya Islam ketika itu. Dia wafat. Sayyidina Musa alaihi salam minta kepada Allah SWT menjadi Nabi akhir zaman. Allah tak perkenankan. Minta pula kalau tak jadi Nabi akhir zaman, jadikan aku ini umat kepada Rasulullah pun Allah tak lagi. Kemudian baliklah Nabi Musa AS ketika dia berkata-kata kepada Allah SWT, kerana Nabi Musa itu berkata-kata dengan Allah. Adapun berkata-katanya Allah itu bukannya Allah kepada mulut.
Mendengarnya Allah itu bukan Allah itu ada telinga. Melihatnya Allah itu bukan dengan mata. Ini akidah. Maka Allah SWT menyatakan akan lahir seorang Nabi, seorang Rasul yang akhir zaman. Baliklah Musa dengan kaumnya ke tempat asalnya balik. Tinggal kaumnya yang lain. Kenapa kamu tak nak balik? Kami menunggu Rasul akhir zaman. Musa kata 2000 tahun lagi akan keluar. Kau nak tunggu apa? Ini kita kena tahu tuan-tuan, perkara-perkara agama kita. Pokok kepada agama akidah ini kena tahu. Itu sebab orang yang berakidah tu bila pergi kubur, dia memberi salam kepada ahli kubur kerana tahu ahli kubur itu mendengar salamnya. Ahli kubur tahu kedatangannya. Tak ada lagi dia pergi kubur santai sambil lepak-lepak, sambil selfie lah. Ini akidah. Bila akidah terjaga akhlak kita, terjaga diri kita itu. Baik. Menulis puluhan buah kitab, antaranya Al-Tauhid, tentang pokok keagamaan mengikut Al-Sunnah wa Jamaah. Ditulis Tauhid. Nak menyelamatkan orang daripada akidah ni. Kalau buat fiqah tak kisah, kalau batal boleh ulang balik sembahyang. Akidah kalau wasat, ramai orang secara tidak sedar wasat akidah. Wasat akidah secara tidak sedar. Dia kata apa? Dia beli perabot, perabot tu ada sumpit sikit. Dia pun komplain, apa ni sumpit ni? Orang penjual tu jenis orang tak ada akidah. Tuan, sedangkan Allah buat manusia pun ada cacatnya. Jatuh kepada kekufuran. Jangan kita mengatakan kekurangan pada Allah. Tak sama Allah dengan makhluk. Adapun Allah membuat kekurangan itu untuk menguji kesabaran kita. Itu kenapa? Baik, sikit lagi nak. Sebab saya depan ini saya berhenti. Saya berhenti sebab apa? Ada tetamu daripada Seremban datang, kakak saya. Dan kita, saya minta doa juga daripada tuan-tuan dan puan. Hari Isnin ni saya akan ke Madinah. Isnin 5 bulan. Saya akan ke Madinah Munawarah, umrah lah tu, umrah. Minta doa pada tuan-tuan. Saya dengan isteri hari Isnin ni pergi. Jadi mungkin balik pada 16 tu sampai sini pagi. Kalau sempat malam tu ada pengajian. Kalau tak sempat, letih, penat, saya bagi tahu tuan-tuan mengusi. Tak dapat hadir, kalau dapat saya hadirlah. Baik. Kelebihan dan keutamanya ilmu yang paling mulia dan asal kepada segala ilmu yang lain. Berbicaranya juga mulia kerana membicarakan tentang Allah Ta'ala dan para Rasul, iaitu akidah 50. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil atas Allah, 1 yang harus bagi Allah, 41. 4 yang wajib bagi para Rasul, 4 yang mustahil atas Rasul, 1 yang harus. Jadi semua ada 9. 9 campurkan 1. Akidah 50. Kena jaga. Matlamat akhir dapat membezakan antara itikad yang benar dan salah. Barulah selamat. Kalau tidak, datang itikad-itikad yang membawa kepada kebatilan, yang menyebabkan kita itu jatuh kepada kekufuran kerana kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah SWT mengampunkan dosa kita, akan memberikan kepada kita sedikit sebanyak kefahaman dalam urusan agama ini. Jadi saya mintakan doa daripada tuan-tuan dan puan dalam perjalanan kami ke Mekah Mukarramah. Kami akan ke Madinah dahulu, dan di sana tu saya akan jumpa bersama 40 orang. Saya kalau boleh saya akan bacakan kitab Syama'il Muhammadiyah tentang Rasulullah di Madinah bersama kumpulan itu, agar mereka itu lebih kenal kepada Rasulullah. Kita akan bacakan hadis-hadis dalam perjalanan dan sebagainya. Jadi di sana tu kita akan juga buat sedikitlah tausiah atau pengajian bagi pencerahan kepada rombongan. Wallahu a'lam. Azza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.